Pengelolaan blok rokan yang habis masa kontrak dengan PT Chevron pada tahun 2021 mendatang jadi perhatian serius calon gubernur yang nomor urut 1 Samsuar. Samsuar mengaku siap untuk mengembangkan pengelolaan blok rokan jika dipercaya sebagai gubernur Riau selama 5 tahun ke depan. Dirinya menilai sejauh ini peran dari perusahaan minyak dan gas di Riau termasuk PT Chevron tidak signifikan dalam membantu perekonomian masyarakat. Samsuar optimis jika dikelola dengan baik, keberadaan blok rokan mampu memberikan kontribusi positif, terutama untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat Riau. Salah satunya dengan program pemberian bantuan kepada usaha perekonomian mikro dari hasil pengelolaan blok rokan yang dilakukan nantinya. Pikir sudah cukup lama ya Chevron ini berusaha di daerah Riau. Saya pikir sebaiknya ini swasta nasional lagi berperan ke depan. Jadi makanya mudah-mudahan kalau kami terpilih ya kita berusaha lah bahwa mungkin bisa perusahaan daerah, bisa perusahaan nasional. Ya, kita harapkan kalau mereka nanti bisa mengelola minyak, ya mungkin banyak bisa kita peroleh, terutama CSR. Ya, karena selama ini Chevron ya kurang terbuka soal CSR-nya. Ya, saya pernah komplain dulu CSR-nya, bantuan terhadap usaha kecil, usaha mikro. Sebagai penghasil migas yang diperhitungkan di tingkat nasional, Samsuar menilai seharusnya Riau dapat mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kontribusi perusahaan migas di Riau. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.